sini rohama dihamu dohot dame sian Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita untuk hari ini Rabu tanggal 25 Agustus 2021 tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5. Rabu 25 Agustus 2021 tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5 demikian firman Tuhan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sekali lagi saya akan membacakan untuk kita sekalian. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam dan atau orang-orang kegelapan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita untuk hari ini mengajak kita untuk bagaimana kehidupan orang percaya harus dapat menjadi terang bagi orang lain. Kehidupan orang percaya yang telah menjadi anak-anak terang harus dapat hidup dalam ketaatan, harus dapat hidup dalam kebenaran, dan hidup di dalam kekudusan. Ketiga hal itu adalah cerminan orang-orang percaya yang menjadi anak-anak terang, yang menjadi anak-anak siang, yang selalu senantiasa memancarkan cahayanya untuk orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, anak-anak terang atau anak-anak siang ini yang senantiasa memancarkan sinar cahaya bagi orang lain adalah mereka yang setia kepada Allah dan menjalankan hukum Taurat Tuhan dan senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Mereka yang senantiasa mau mendengar dan melakukan juga firman Tuhan yang senantiasa didengar dan dibaca dalam kehidupannya. Paulus mengajak kita pada hari ini untuk tidak lagi hidup dalam dosa. Paulus mengajak kita untuk tidak lagi menjadi anak-anak gelap. Paulus mengajak kita untuk tidak lagi menjadi orang-orang malam atau orang-orang kegelapan yang selalu hidup dalam dosa dan pelanggaran. Kita diajak untuk boleh senantiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Kita diajak agar kita boleh senantiasa menanti-nanti kedatangan Tuhan sambil melakukan firman Tuhan agar kita tetap menjadi anak-anak terang. Kita adalah anak-anak terang, maka hidup kita harus dalam terang dan menerangi orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, kita orang percaya yang senantiasa hidup dalam terang harus dapat tetap dan setia terlebih di dalam menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kita yang menjadi anak terang jangan sampai lengah, jangan sampai terang kita menjadi pudar dan kita menjadi anak-anak gelap dikarenakan keinginan daging kita. Oleh sebab itulah, setiap orang percaya harus senantiasa memelihara iman, kepercayaan serta pengharapannya agar bertahan terhadap setiap pergumulan, agar tahan di setiap pencobaan dan hidup yang penuh kasih dan dalam pengharapan kepada Tuhan. Senantiasalah hidup di dalam terang Tuhan.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Alia manami na di bono gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya ro maharajonmu, saya saut malom moni roham di bono tongon songon di bono gijang, lehon matuhami sadaran hanguluan siap hari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu panguncunan, balua mahami sian pangago, ai horo na punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amen.